Kan lihat nih, penuh sama buku-buku yang mau aku bagi karena ada beberapa yang udah nggak terlalu aku pakai lagi, kayak misalnya data dari SAI Film Serana Arta Mulia waktu aku masih punya perusahaan film. Terus juga ada Individual in Society, buku-buku aku yang antropologi aku mau kasih ke teman-teman yang emang orang antrop. Itu ada yang waktu aku nonton The Phantom of the Opera ini waktu di Singapura ya. Dulu kan aku linguistik ya, jadi mau pelajari ini walaupun bukan sastra ya, itu kesusastraan Amerika, tapi aku belajar semua deh. Kalau dipikir-pikir ternyata ini buku-bukunya bisa aku sumbangkan pada yang tepat, kayak bisa Science Without Limits, ini Towards the Theory of Interaction Between Nature and Knowledge. Subhanallah ya, lebih filsafat sih. Dulu aku suka baca buku-buku kayak Emil Durkheim, Getting Through the People, Pemecahan Masalah, Voices of the Poor, From Many Lands. Kayaknya sih kasih ke Fajar aja nih, biar Fajar lebih fasih bahasa Inggris sih, cepet tahu nanti pergi ke Australia. Nah ini aku mau ke ATM, tapi mau nitip dulu nih, ada udah bisa sidang skripsi. Dan lihat tuh aku lagi, mumpung belum lebaran guys, kalau pembantu pada pulang kan, aduh rempong ya. Rempong apa? Sampahnya. Walaupun udah banyak bibit ini sih, bibit mangga di silau men. Rizky maaf, ibu mau ke ATM. Aku nitip ini buat si Ageng, nanti dia datang untuk kirim bosan. Ageng, Ageng Rizky. Lihat deh guys nih, ini ada yang mulai bunga tuh kan. Jadi ini sebetulnya calon mangga nih guys. Aduh, tapi gimana dong kalau the boys ini pulang nanti lebaran kan bongkok aku kalau nyapu, belum lagi ngurusin macam-macam urusan akademik. Ya maafkan aku ya Allah, di calon kehidupan tuh nggak apa-apa. Berapa karung ya butuhnya? 40 ya. Nanti ini tuh dibeliin dulu ya, pakai uangnya tadi ya. Nanti buat pak sampahnya ibu ganti. Yuk guys, kita ke ATM. Ini si bunga aku, cantik nggak? Aku kayak bintang film India nggak? Kacau ya. Pretty. Yuk ikut ya. Ini aku mau beli yang halal buat buka puasa keluarga. Tadinya agak ragu-ragu, takutnya gimana sih jual bapak beli makanan. Puasa-puasa tapi buat buka puasa nih guys. Kita lihat ini halal. Terusnya kayak hancur, aku sekarang orang ini. Ramyeon barbecue. Ramyeon dicari, saya bingung ya. Coba kita lihat sini deh. Ini cara mereka bikin mie. Thank you.
timnya YouTube-nya Ikang Fauzi sama The Boys yang lagi motong-motong pohon mangga. Apa ya jarnya? 5 biji. Kamu yang mana tadi pilihnya? Jadi satu ini, Mbak. Iya. Ya, udah gitu yang lain aku cap-cip-cip aja ya. Yang lainnya ini aja, Mbak. Lamian rica-rica, lamian sapi, lamian pangsit, Hong Kong extra spice. Ya. Nah, lamian Hong Kongnya level berapa, Kak? Semua sedang. Aduh, jangan jadi jalan aneh-aneh. Oke. Okay. Jadi yang extra spice yang goreng itu berapa, Kak? Sedang. Satu lamian rica-rica, lamian sapi sama lamian Hong Kong ya. Jadi ada 9 ya. Oke, bayar di sini. Oh, okay. Oke. Lagi kembali ya, kok pesanannya dalam yang dicari-cari satu, lamian king curry satu, king curry satu, ada lamian sapinya satu, creamy chicken kolagennya level original, ada lamian hongkongnya level 2, extra spicy ayam gorengnya satu, ada lamian pangsitnya satu ya, Kakak. Ya, totalnya jadi 9 menu. Keluargaku sama yang buat The Boys, yang 5 buat tim YouTube. Ini kuahnya ya? Ini kuahnya yang mana dong? Yang ini. Oh ini. Untuk yang ini, untuk yang minggunya sudah. Oh udah di dalam. Oh jadi ini sama ini. Iya betul. Buat tim kok. Oke, ini minumannya. Es krim yang 4. Ini yang 5. Ya, ini tadi udah ya? Ya sudah semua ya. Sudah semua. Terima kasih, sukses ya. Thank you for being halal. Seneng banget. Terima kasih Golden Lamian sudah menjadi halal. Iwan lah termasuk yang pionir dan iklannya tuh gencar loh. Jadi kalau kita buka YouTube atau Instagram tuh suka pop up, pop up. Jadi inilah buat buka puasa kami di rumah Langi Bintaro in the Rocky Fauzi family and team. Sampai jumpa. Semoga Anda juga bisa berpuasa dengan nyaman dan nikmat dan bahagia.